Halo, Halo. halo, halo. Assalamualaikum. Bertemu kembali kita di Kolam Pancing KM Puncak, Tebing Tembah, Paka, Terengganu. Anda sedang bersiaran langsung dengan saya, Jejaka Idaman Malaya. Okey, sekarang lebih kurang pukul 6.40 minit petang. Kita baru lagi sampai di sini, di lokasi kolam pancing ini. Setakat ini kita masih belum menyaksikan sebarang pemancing lagi yang mendapat ikan ya. Setakat saya sudah berada di sini sejak beberapa minit yang lalu lah. Ya, sebelum itu kita apa nama itu kita mendengar beberapa buah lagu yang saya pasang sebagai hiburan on the way nak datang kemari. Okey. Jika kita lihat di sana, matahari pun sudah hampir terbenam di sebalik pokok bakau. Ha? Kalau kita lihat di sana, sudah hampir terbenam di sebalik pokok bakau. Sedikit masa lagi jika ia melepasi pokok bakau tu nanti, maka akan gelap lah ya. Maka akan gelap lah ya. Itu tandanya sudah nak masuk waktu maghrib ya. Okey, kita akan berada di sini untuk tempoh beberapa minit sambil memerhatikan apa nama tu, memerhatikan ramai pemancing sedang memancing lah ya. Kalau kita lihat di sini, ramai pemancing sedang memancing. Mereka sedang sedaya upaya untuk mendapatkan hasil. Kebanyakan dari mereka, walaupun menggunakan umpan udang hidup, tapi mereka menggunakan teknik casting. Teknik casting, mereka karau umpan udang hidup tu seperti macam pakai gerwang udang. Okey, saya kalau dulu-dulu mancing pun memang gitulah saya kan. Saya tak reti. Contohnya kalau saya pakai umpan udang atau umpan ikan, saya campak, biarlah dekat situ sampailah ikan tu makan. Tapi antara perkara yang baru juga saya pelajari adalah kita cari ikan, bukan ikan cari kita ataupun ikan cari umpan kita. Sebab itulah kebanyakan daripada pemancing-pemancing ini sekarang ni menggunakan teknik casting walaupun menggunakan umpan hidup ya. Mereka casting, mereka cari, mereka karau, mereka hantar umpan itu ke spot-spot yang mereka rasakan ada ikan berada di bawahnya, di dalamnya ya, kan. Jadi mereka akan hantar jauh ke spot yang mereka target. Mereka biarkan seketika dan karau perlahan-lahan dan berhenti juga seketika. Begitulah mereka untuk menarik perhatian ikan yang berada di kolam inilah ya. Okey. Kalau tak silap saya, antara ikan yang ada di kolam pancing ini adalah ikan yang paling famous lah ya. Ikan paling famous, ikan di kolam pancing adalah ikan siakap lah. Ikan siakap putih ya. Apa nama tu? Baramundi. Baramundi ke? Baramundi ya. Baramundi. Nama saintifiknya ikan siakap putih. Di samping tu ada juga ikan siakap merah ataupun orang panggil kakap merah. Dan juga ikan apa nama, ikan kerapu lah, ikan kerapu. Kalau tak silap kalau tak silap saya, tiga jenis ikan itulah yang berada di kolam ini ya. Lain kali kita akan update bab soal bayaran sebab hari ni saya pun apa nama tu, sebenarnya saya sendiri pun tak survey lagi ya berapa bayaran. Bayaran masuk untuk memancing di kolam ini. Jadi hari ini saya tak boleh nak komen lah ya berapa bayaran
ataupun yuran untuk masuk memancing di kolam ini dan untuk berapa lama memancing, ada deposit atau tidak. Yang tu yang yang tu hari ini saya tak boleh nak komen. Okey, yang tu saya minta maaf hari ini. Hari ini saya tak boleh nak bagi info tersebut. Hari ini kita hanya menyaksikan saja orang mancing. Dengan harapan, dengan doa kita semua akan adalah pemancing yang dapat ikan, supaya kita boleh sama-sama menyaksikan orang dapat ikan. Okey, ya. Adakah anda ingin melihat orang dapat ikan? Kalau anda ingin melihat ada orang dapat ikan, maka sama-samalah kita berdoa agar pemancing-pemancing tersebut mendapat ikan seberapa segera. Sebab kita tidak akan bersiaran langsung lama di sini, ya, kerana ialah hari pun sudah hampir gelap. Jadi takkanlah kita nak bersiaran langsung dalam keadaan kegelapan malam, kan? Ya, lagi pun saya sendiri pun nak balik solat, ya, solat maghrib. Jadi kita tak naklah apa nama tu, walaupun kita ni pemancing sejati, gairah memancing, tapi solat pada waktunya tetap tidak dilupa. Okey. Setakat ini sudah, jam sudah menunjukkan pukul 6.52 minit petang. Masih tidak ada lagi pemancing yang mendapat ikan. Okey, kita masih menantikan pemancing-pemancing mendapat ikan, ya. Okey, apa kata kita beri masa. Jadi saya akan berada di sini, kita akan bersiaran langsung di sini sehingga pukul 6.55 minit petang sahaja, ya. Okey, tepat pukul 6.55 minit petang kita pun akan mengakhiri siaran langsung kita inilah, ya. Kita tak adalah nak tunggu sampai ada orang dapat juga, kan? Kalau ada orang dapat, dapatlah, kan? Kalau tak dapat tu, kita baliklah. Kita balik dan kita akan bersiaran langsung di hari lain pula. Di hari dan waktu yang lain pula, kan? Kan? Kita tak adalah nak tunggu, kan? Kalau ada yang dapat, alhamdulillah, kan? Kalau tak dapat, lain kali kita datang lagi. Ya. Okey, 6.54 minit petang. Okey, seminit lagi untuk kita akhiri siaran langsung kita ini. Okey, marilah kita sama-sama mendoakan agar pemancing-pemancing ini mendapat ikan. Ya. Tolonglah, kan. Saya pun nak tengok juga orang dapat ikan ni. Aduh. Kan. Tolonglah dapat, ya. Mari kita tunggu lagi seminit. Sama-samalah kita mendoakan mereka mendapat ikan. Lagi seminit. Kalau tak dapat juga, kita balik, ya. Sebagai seorang pemancing ni, ya, biasalah tu, kan. Kita kena banyak bersabar lah. Banyak bersabar. Kayaknya kalau masuk 3 jam tu, belum tentu dalam 3 jam tu kita akan dapat seekor ikan pun, kan. Kadang-kadang tu dapat banyak, kadang-kadang tu dapat seekor je, kadang-kadang tak dapat langsung, kan. Itulah dia adat memancing, kan. Adat memancing ni yang apa nama itu, boleh dikatakan nasib je lah. Nasib, kan. Nasib ikan tu nak makan. Kalau apa nama, teknik bagus sekalipun, rod mahal sekalipun, kan, mesin tak hangat punya mahal sekalipun, berkilat sampai silau mata sekalipun, tapi kalau tak sampai rezeki untuk dapat ikan, maka tak dapat jugalah, ya. Okey. Jadi nampaknya jam sudah menunjukkan pukul 6.55 minit petang. Ternyata duka cita lah kita pada petang ini.
Juga kita tidak dapat menyaksikan orang mendapat ikan. Ya. Ini adalah siaran kali kedua kita di sini. Kali pertama, kalau tak silap, saya 2 hari lepas kita bersiaran langsung. Okay, 2 hari lepas. Jadi, seperti yang saya telah janjikan, kita hanya akan bersiaran langsung sekejap saja, ya. Yeah. Okey, nampak gayanya sampai di sini saja kita bersiaran langsung di Kolam Pancing KN Puncak di Tebing Tembah Paka Terengganu. Jadi kita akan akhirilah siaran langsung kita ini. Apa nama itu? Jangan lupa sentiasa sentiasa update. Nampak aja saya buat siaran langsung, tengok ya. Okey, saya akan cubalah sentiasa bersiaran langsung di daripada Kolam KN Puncak Tebing Tembah Paka Terengganu ya, yeah, untuk membawakan aksi-aksi pemancing dengan ikannya. Okey, sampai di sini saja saya tutup kita punya siaran langsung kita ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.